Dua remaja yang tenggelam di area banjir persawahan Dukuh Karangrowo, Desa Bulung Cangkring, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berhasil ditemukan Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan mengapung dalam waktu bersamaan. Diketahui korban yakni Fendi dan Mustain warga setempat yang tenggelam usai perahunya terbalik pada Minggu, tanggal 1 Januari tahun 2023. Kapolsek Jekulo, AKP Bambang Sutario membenarkan kabar tersebut. Sementara Kepala Desa Bulung Cangkring, Sulakim mengatakan, kedua korban ditemukan di sebelah utara lokasi titik awal kejadian. Kedua jenazah ditemukan dalam kondisi mengambang dengan terpisahkan jarak sekitar 50 meteran. Setelah berhasil dibawa menepi, keduanya pun langsung dibawa ke rumah duka. Dan jam berarti ini gimana? Ayo ketemu.